tanggal 30 bulan November tahun 2006-2016, bertempat di Hotel Lord Inn Surakarta. Saya Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Pendidikan Pemuda Indonesia, melantik saudara sebagai Ketua Dewan Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Ahli Pendidikan Pembangunan Indonesia Jawa Tengah sesuai dengan surat keputusan Dewan Pengurus. Surat keputusan pengurus pusat tadi tanggal 2 bulan 11 tapi Korwil Jateng 2016. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, saya persilakan saudara-saudari untuk mengucapkan janji dengan mengikuti yang saya baca. Pertama, bahwa saya akan menjalankan tugas, selalu mematuhi dan melaksanakan ADART, peraturan organisasi dan kebijakan KAPI secara sungguh-sungguh. Dua, bahwa saya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas. Empat, bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi penyuluh pembangunan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridho-Nya dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus parti. Amin. Bogor, 30 November 2016, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pendidikan Pembangunan Indonesia Pusat, Sumarjo. Dilanjutkan penandatanganan berita acara. Selamat kapinya, nanti kapinya. Sukses. Dengan demikian selesai pelantikan pengurus PAPI Jawa Tengah.